Okey, kehilangan orang yang kita sayang, ya. Dan dia bentuknya emosi, ya. Once emosi, dia macam snowball lah. Emosi ni dia macam snowball. Syaitan boleh jadikan dia macam snowball. Maknanya digulingkan, mungkin dia hanya sebesar bola, tetapi bila digulingkan, snowball dia jadi sebesar kereta kat bawah bukit. Syaitan akan gunakan cara itu, ya. Jadi apabila kita rasa bahawa kita tak boleh move on, bila kita rasa last kita rasa macam Tuhan tak patut. Baik, kita pada ayat 178 lagi, ya. Baik, pada ayat 178, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifum min rabbikum wa rahmah فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, seperti biasa kita mulakan duduk kita ini, berada dalam majlis ilmu ini, berada dalam taman syurga ini, berada sebagai tetamu Allah ini, berada dengan dalam keadaan sihat wal afiat pada waktu ini, pada waktu duha yang penuh berkat ini, kita menyatakan kesyukuran kehadrat Allah yang tak terhingga. Dan kita sebagai hamba sentiasa merasai bahawa kita tidak pernah pun terlepas daripada mengecap nikmat Allah pada setiap saat. Dan yang pasti kita lagi berada dalam majlis ini kerana kita diberikan oleh Allah hidayah, inayah dan taufik. Dan insyaAllah kita harap seperti yang kita semua harapkan, Nabi menyebutkan bahawa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, apabila Allah mengkenaki seorang itu baik, Allah akan berikan dia faham yang mendalam tentang agama. Dan kita harap bila mana kita dapat memahami, maka kita harap makin kukuh amalan kita. Bila makin kukuh amalan kita, kita akan makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita makin dekat dengan Allah, kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah telah redha kita, maka tidak penting lagi keredaan makhluk. Maka kerana itu harapan kita, kesyukuran kita yang kita buat di permulaan adalah sesuatu kesedaran yang benar-benar mendalam dalam hati kita, dan kita hendak sangat berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nilai yang tertinggi dalam ibadah adalah apabila kita mendekatkan diri dengan Allah, yakni kita mendapat keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung perbincangan kita. Sebelum ni kita bercerita, berbincang tentang sifat-sifat orang-orang yang disebut baik di sisi Allah, ya. Sifat-sifat orang-orang yang disebut baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah masuk pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Saya tak pasti di mana kita berhenti dulu. Faman ufiya lahu min akhih. Baik, kita baca daripada awal sikit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya. Kenapa ayat itu kita baca? Kerana ayat awalnya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas, ya. Dulu kita sebut apa makna qisas? Pembalasan yang setimpal. Daripada makna asal qisas adalah macam mana? Apa kita kata? Ikut, mengikuti, ya. Itu maknanya kalau bunuh. Itu maksud ikut, ya. Pembalasan yang setimpal fil qatla, ya. Jadi sebab tu dalam bab jinayat ada satu bab namanya hukum qisas. Ya, ni kita rubuknya adalah rubuk jinayat, hukumnya adalah hukum qisas. Apa itu qisas? Maknanya membalas balik pembalasan setimpal oleh si pembuat. Ya, pembalasan setimpal.
Adapun hudud, dia tak. Hudud, dia bukan setimpal. Ya, orang mencuri, potong tangan. Ya, kalau mencuri, curi balik duit dia. Ha, itu qisas. Tapi itu tidak berlaku. Ya, sebab tu hukum hudud, hudud maknanya had. Ya, satu-satu had dan batasan. Tetapi qisas ialah sesuatu benda yang mengikut apa yang kita buat, kita akan dapat sebiji macam tu balik. Ya. Fil qatla, pada soal isu pembunuhan, ya, baik tentang sifat maupun perbuatan. Maknanya sifat ni, maknanya dia tak bunuh tetapi dia sama merancang pembunuhan, ataupun dia pun sendiri yang tikam orang tu. So kedua-duanya dianggap dalam hukum qisas adalah pembunuh. Ya, si A suruh bunuh, si B ada pisau, bunuh orang, si C. Maka A, B itu dianggap sebagai qatil. Ya, qatil maknanya bukan yang tikam tu saja yang dianggap pembunuh, yang merancang itu juga pembunuh. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidina Umar kata sekiranya satu bandar itu merancang untuk membunuh, satu bandar itu kena qisas. Ha, sebab begitulah maksudnya, ya. Al-hurru bil-hurri, ini yang mungkin kita bincangkan sebelum daripada ini. Maksud ayat ini bukanlah bermaksud orang merdeka hanya bunuh orang merdeka, hamba bunuh hamba, perempuan bunuh perempuan. Kalau berlaku bersilang pun tetap akan berlaku qisas. Ya? Ayat ini adalah untuk menjawab sebagai keadaan yang berlaku di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apabila mereka berlakunya hukum balasan qisas ini di zaman jahiliyah, maknanya apabila katalah seorang perempuan dibunuh, maka balasan mereka, mereka akan bunuh orang laki-laki, kabilah tu. Kabilah A, dia punya hamba kena bunuh. Kabilah A, hambanya dibunuh oleh kabilah B. Maka kisah dia orang ialah bunuh orang-orang merdeka di kabilah B. Maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kisah ialah sama. Kisah adalah sama. Tidak ada isu, maknanya kalau seorang membunuh hamba, kita kena bunuh. Itu maksudnya, dan bukan bermaksud maknanya kalau, bukan bermaksud pula mungkin yang kita faham bahawa, oh, kalau orang mereka hanya bunuh orang mereka, so kalau mereka boleh bunuh hamba. Ha, dia tidak begitu maksud ayat ini, sebab ayat ini adalah untuk menerangkan keadaan, membetulkan keadaan orang jahiliah sebelum itu, yang mereka itu berlaku yang seperti yang kita sebutkan tadi, kerana mereka itu ada quwwah asabiyah. Quwwah asabiyah maknanya dijaga kabilah dia. So bila kabilah dia kena apa-apa, katalah hambanya, maka kabilah sana dibalas, dibunuh ialah orang-orang merdeka. So, al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha. Ya, baik. Itu maksudnya, sebab akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut an-nafsu bin-nafsi. Dalam surah yang lain, Allah kata an-nafsu bin-nafs. Maknanya jiwa dengan jiwa. Jiwa dengan jiwa. Ya. Jadi maknanya apabila satu jiwa membunuh satu jiwa yang lain, maka jiwa yang membunuh akan diqisas. Maknanya dibunuh, dibunuhlah. Dicedera, dicederalah. Ya. Okey, dan juga di sini kita katakan okey, dan seimbang dan sebanding, ya. Bahkan termasuk juga kalau membunuh orang kafir. Termasuk dalam an-nafsu bin-nafsi adalah membunuh orang kafir. Kita bunuh orang kafir, maka orang yang membunuh tersebut kena hukum bunuh. Ya, orang yang membunuh kena hukum bunuh. Ya, mungkin ada sedikit persoalan. Ada kata dalam satu keterangan menyatakan bahawa kalau kita bunuh orang kafir, maka orang kafir tidak berhak untuk mendapat qisas. Itu ialah kafir harbi. Kafir harbi maknanya kafir yang nak memerangi orang Islam. Maka dia ada berbeza, hukumnya berbeza. Adapun kafir mu'ahad ataupun kafir yang duduk dalam setaman, senegeri, senegara, tetapi masing-masing hidup dalam kerukunan sebagai sama kerakyatan, rakyatnya, maka pada ketika itu tidak boleh seseorang membunuh seorang yang lain. Maka kalau berlaku, maka dia tetap akan juga dihukum qisas, walaupun yang dibunuh adalah orang kafir. Jadi orang kafir juga ada hak, sebab hak an-nafs bin nafs. Ya, an-nafs bin nafs. Baik, kita masuk kepada faman 'ufiya lahu min akhihi syai. Okey, berlaku pembunuhan maka dibalas dengan pembunuhan. Itu qisas.
Maka sekarang ni ada satu lagi hukum, ada satu lagi hukum yang datang sekali dengan hukum qisas adalah faman ufiya lahu min akhihi syai. Apa dia? Barang siapa yang mendapat pemaafan, maksudnya di antara pembunuh-pembunuh itu. Maknanya antara pembunuh dan yang dibunuh, maka dia mendapat ufiya, kemaafan. Min akhihi, daripada saudaranya yang dibunuh, syai, berupa sesuatu. Misalnya dengan ditiadakannya qisas yang menyebabkan gugurnya sebahagian hukum oleh sebahagian ahli waris. Ya. Jadi marilah kita tengok terlebih dahulu, bila sebut qisas, yang melaksanakan hukum adalah hakim, pemerintah. Bukan sesama sendiri. Itu tidak berlaku dalam jinayat. Jenayah maknanya mesti ada hakim, mesti ada pemerintah, dan pemerintah yang melaksanakan hukuman. Ya, bukan orang ni saudara di kedemuduh, dia boleh melakukan qisas. Itu tidak berlaku. Maknanya mesti pemutusan, memutuskan tentang hukuman bunuh balik itu adalah daripada pemerintah. Pemerintah. Takut nanti kan, kot lepas ni balik buat praktik kan, berlaku pembunuhan jiran sebelah, dia kita pun bagi nasihat dia. Dia baca ayat, saya nak buka kitab jalan lain ni, ayat 178. Kamu kena buat ni. Pi cari orang tu, pi bunuh orang tu pula. Tak pasal-pasal kawan tu kena hukum gantung. Ya. Baik, jadi nak ceritanya di sini yang ada yang kedua, yakni pemaafan. Ya, pemaafan. Jadi kita tengok sedikit syarah di bawah tu. Misalnya dengan ditiadakan qisas, maknanya tak berlaku qisas, tak berlaku hukuman qisas tadi, maknanya hukum setimpal tadi, yang menyebabkan gugurnya sebahagian hukuman oleh sebahagian ahli waris. Maknanya kita dapati di sini bahawa ahli waris ada hak ditanya oleh pemerintah, oleh hakim, adakah dia nak menggunakan hak tersebut. Apa hak tu? Hak memaafkan. Hak memaafkan. Ya. Dan yang saya rasa hari ni, pagi ni saya nak rasa lebih sikit ialah akhihi. Sebab di sini tafsir jalan lain mendalamkannya juga, dan saya lihat para ulama tafsir yang lain mengangkat kalimah akhihi ni sebagai mungkin boleh kita bincangkan dengan mendalam. Ya. Dengan disebutkan saudaranya, ya, akhi bermakna saudaranya, akhihi bermakna saudaranya. Penggunaan kalimat Allah gunakan dalam bab qisas, hukuman dan pemaafan, maka Allah gunakan kalimat akhihi. Akhi, mana akhi? Saudara. Ya, saudara. Akhun bermakna saudara. Apa tujuan dia? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak membangkitkan rasa santun yang mendorong seseorang itu untuk memaafkan, dan menjadi pernyataan bahawa pembunuhan itu tidaklah mengakibatkan putusnya persaudaraan dalam agama dan keimanan. Ya. Baik, kita nampak sekarang ni dalam bab yang sangat kritikal. Apa yang sangat kritikal? Sampai soal pembunuhan. Tetapi tidak dengan sebab pembunuhan itu memutuskan ukhuwah Islamiah. Maka Allah gunakan kalimah akhihi pada pembunuh, pada pembunuh dan yang waris yang dibunuh. Nampak tak tingginya nilai apa tu? Nilai ukhuwah. Maksudnya orang Islam ni sebegitu sekali Allah Subhanahu wa taala letakkan. Sebab tu Allah sebutkan bahawa innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya senya orang yang beriman ini adalah bersaudara. Ya, bersaudara. Bahkan dulu kita dah sebut dalam kelas kita, terjemahan bersaudara itu pun tak berapa tepat, ya. Terjemahan bersaudara itu tak tepat. Mungkin dalam bahasa Arab bila sebut akhun dia terus faham. Tetapi dalam bahasa kita bila sebut saudara, apa makna saudara? Apa makna saudara bila kita sebut saudara? Ha? Pertalian darah. Lagi? Baik, dalam konteks kita, dalam konteks masyarakat Melayu, dalam konteks Melayu, saudara ni macam mana? Darah.
Okey. Sedangkan akhun, akhun dia ialah, akhun adalah, akhun adalah, baik, sorry, Tuan Haji, saya duduk panggil Tuan Haji. Nama siapa Tuan Haji? Ha? Kamal bin Muhammad Razali. Kamal bin Muhammad Razali. Saya Zoramli bin Muhammad Razali. Kami apa? Boleh tak saya kata ni saudara saya? Contoh. Sekarang ni Tuan Haji Kamal bin Muhammad Razali. Saya Zoramli bin Muhammad Razali. Baik. Kami apa? Okey, kami adik-beradik. Boleh tak kami adik-beradik saya sebut ni saudara saya? Boleh. Cuba tengok. Cuba tengok adik-beradik kita, kita kata ni saudara kita kat orang. Raya kali ni tak balik kampung dia. Oh, mentang-mentang duduk Shah Alam ya. Kita duduk kampung. Panggil saudara pula. Ni adik-beradik lah. Nampak tak? Beza tak adik-beradik dan saudara dalam bahasa Melayu? Jadi maknanya dalam bahasa Arab ni, akhun bimana adik-beradik. Tetapi bila kita gunakan kalimah saudara, dia jadi jauh. Sebab saudara dalam bahasa, dalam masyarakat Melayu, sepupu. Sepupu. Dua pupu, tiga pupu. Lepas tu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka selagi mana dia tu, dia dianggap saudara. Selagi mana ada talian darah. Nampak tak? Maknanya bila kita sebut saudara, kita kita tak rasa rapat. Sebab tu yang jadi bau-bau macang, bau-bau Musang King, bau-bau teka, bau IOI semua ada kan? Sekarang tak musim durian eh? Saya baru ni, ya Allah, menerima satu ceramah daripada Bentong dengan harapan musim durian pergi-pergi tak ada, ya Allah. Jadi niat tu tak kena agaknya lah kan? Sanggup pergi sebab ingat musim durian. Kata tak boleh lalu tepinya? Di Perak. Oh ya. Oh, adalah orang Perak dah tak ngaku saudara dah sekarang ya. Takut tiba-tiba kita buat baik-baik kan tiba-tiba. Baik, nampak tak? Maknanya kita nak bagi tahu bahawa kalimah akhun yang Allah guna dalam Al-Quran itu maknanya bukan sekadar pertalian darah tetapi pertalian ayah ibu. Saudara pertalian darah macam kita kata tadi, saudara pertalian darah. Dan itulah rasa yang telah yang ada dalam hati kita. Kita tak rasa macam rapat. Sebab kita anggap saudara. Sebab saudara ni macam kita kata macam tak tahu berapa punya pupu, masih saudara ni. Ah, tu saudara kita tu, cuma jauhlah. Ah, nampak tak? Akhirnya macam itulah perasaan kita ni, ni sama-sama kita ni kan. Maka dengan sebab itu masya-Allah tak payahlah kes pembunuhan. Ini bunuh ni memang over lah ni. Ni ekstrimnya contoh ni. Allah gunakan kalimah akhihi itu untuk satu benda yang ekstrim. Mana Allah gunakan kalimah pertalian ayah ibu untuk benda yang paling ekstrim. Cuba bayang kalaulah kita sekarang dalam keadaan dah rasa jarak, dah rasa jauh. Cuba bayang kalau tiba-tiba berlaku ialah perselisihan faham. Bukan bunuh pun. Orang ni tak setuju, orang ni tak faham mak ni. Apa jadi? Berpecah. Nampak tak? Ruh yang Allah nak bagi tahu kat sini, di samping ini, di samping nak cerita tentang qisas, tetapi Allah memasukkan satu value, nilai yang sangat penting. Apa value, apa nilai yang sangat penting? Ukhuwah. Apa itu ukhuwah tadi? Apa ukhuwah tadi? Apa ukhuwah tadi? Adik-beradik. Itu kita pakai saudara tu sebelum kita bincangkan. Once kita bincangkan, kita dah kena tukar dah. Ya, dah kena tukar dah. Kerana bila sebut adik-beradik, pertalian ayah ibu. Maka Allah gunakan pertalian ayah ibu sekarang. Cuma ayah ibu kita namanya siapa? Islam. Ayah ibu kita namanya Islam. Itu dia punya pertalian yang sangat kuat yang Allah nak sampaikan. Kita harap sampai benda tu. Allah sedang sampaikan mesej ini walaupun Allah sedang bercerita tentang qisas, benda yang paling ekstrim, tetapi Allah nak cerita bahawa ukhuwah itu lebih ekstrim. Kasih sayang antara kita kerana kita adalah ber tengok masih lagi nak bersaudara. Tu yang payah nak mesra tu kan? Payah nak mesra kan?
Kan? Betul tak macam kan? Rasa payah kan? Orang sebelah tak rasa rapat pun. Eh? Ni orang mana? Ya, ini orang mungkin... orang Pahang. Orang Pahang. Ya. Baik. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah gunakan kalimah ikhwah Yusuf. Allah gunakan ikhwah Yusuf. Ya, merujuk kepada ikatan ikhwah itu menunjukkan ikatan adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingat kamu dulu sebelum Islam bermusuhan sebab kamu tak ada ayah mak lagi. Sebab kamu tak memeluk agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah ibu ayah kita. Apa ibu ayah kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadilah kita sekarang adalah bersaudara. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Dulu bila kamu tidak bila kamu tidak memeluk agama Islam, maka jadilah kamu itu sebagai bermusuhan. Kemudian apabila kamu telah memeluk agama Islam, kamu menjadi ikhwan. Apa ikhwan? Alhamdulillah. Ha, tu kira lulus lah. Alhamdulillah. Sedara balik lagi dah. Kita adalah adik-beradik ya. Baik, ini benda yang saya rasa sangat penting ya. Apatah lagi tuan-tuan, semua yang saya kasih selain, tolong kalau siapa boleh buat rajah ya. Kalimah akhihi ini, sebab itu dia ada kaitan dengan apa? Kiblat yang sama. Sebab isunya sekarang isu kiblat. Ceritanya tentang kiblat yang Allah minta berpaling ya, dan menghadap kiblat yang sama. Maknanya, mekanisme untuk membentuk rasa adik-beradik di kalangan umat Islam adalah dengan cara sama-sama memahami kita menghadap kiblat yang sama. Sama-sama memahami kita menyembah Tuhan yang sama, Allah yang sama. Sama-sama kita memahami bahawa kita beriman dengan Rasul yang sama. Kita beriman dengan kitab yang sama, membaca Quran yang sama, membaca hadis yang sama. Satu kesamaan yang menjadikan kita lebih kuat daripada mana-mana pun. Dan inilah dia kalau kita tengok para sahabat Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memegang nilai ukhuwah ni sangat penting. Nilai ukhuwah atau kita katakan adik-beradik tadi menjadi sangat penting bagi dalam kehidupan mereka. Penting sangat. Hari ni kita tak anggap penting. Mungkin kita ya, kadang-kadang orientasi barat ni, baratnya orientasi dia lebih kepada individualistik. Ya, kalau kita tengok barat punya konsep, dia punya konsep dia lebih kepada individualistik. Itu memang asas barat. Sebab itulah kalau kita tengok mungkin kalau kita tengok kajian budaya, kalau Jepun sebagai contoh, mereka tak biasa, mereka tidak selalu menghargai individu, tetapi mereka menghargai pasukan. Barat they go individu. Maka sebab tu persaingan individu menjadikan sikap individualistik makin menebal. Tetapi bila contohnya kita tengok dalam budaya Jepun, mereka lebih kepada budaya berpasukan, sehingga akhirnya individu tak nampak. Tetapi dalam budaya barat, dia lebih pada individualistik. Dan kita, oleh kerana kita ini ditarbiah oleh orang barat, maka jadilah kita ini umat Islam yang walaupun datang solat berjamaah setiap waktu, tetapi datang secara individual dan membentuk individualistik. Mungkin saya tak betul. Kan? Maka datang, kita tak pernah rasa orang sebelah, ya Allah adik-beradik, aku tak pernah rasa. Seperti mana sepatutnya kita pandang, tengok adik-beradik kita, itulah perasaan kita pada adik-beradik kita sekarang yang dalam kelas ni. Tapi adakah macam tu? Tak rasa. Kan? Tak rasa. Jadi patutnya ni kita pupuk. Ya? Kita pupuk sekarang ni, kita ada satu kesedaran, awareness. Oh, Masya Allah. Rupanya pada saat paling kritikal dalam bab, menceritakan bab hukum qisas, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah adik-beradik. Dan saya katakan bahawa para sahabat dulu, sebab itulah para sahabat ya, bila mereka memeluk agama Islam, golongan as-sabiqun al-awwalun, kita tengoklah beberapa peperangan. Apa yang berlaku dalam perang Badar? Apa berlaku dalam perang Uhud? Apa yang berlaku? Mereka terpaksa berperang dengan adik-beradik sendiri. Mereka terpaksa berperang dengan adik-beradik sendiri.
Mereka terpaksa berperang dengan adik-beradik darah sendiri. Dan mereka sekarang telah ada adik-beradik agama. Adik-beradik agama. Ini berlaku dalam sejarah. Ya. Mus'ab bin Umair contohnya. Ya. Berperang. Ketika itu orang Ansar berperang dengan adik dia. Ya. Maka dikata kamu habiskan dia. Ya. Sebab mak dia orang kaya. Mak siapa tu? Mak dia juga. Maka adik dia kata, wahai abang, bukankah aku ni adik engkau? Dia kata, bukan lagi engkau adik aku. Ni adik aku. Dia tunjuk kepada siapa? Orang Ansar. Adik-beradik aku yang belah sini, bukan kau. Sebab inilah adik-beradikku yang sebenar. Maknanya, roh dan pemahaman pada kita. Inilah konteks berperang lah ya. Bukan jangan hari ini pula, jangan hari ini pula kita buat perangai. Ya Allah, tak berapa nak faham cakap saya ni susah sungguhlah ya Allah. Balik lepas ni adik-beradik ni je ya. Lalu jiran sebelah bukan adik-beradik. Sebab bukan Islam buat tak tahu. Tak. Ni isu lain. Ni konsep. Sebab itulah kita katakan bahawa umat Islam ni kena rapatkan betul-betul sampai dirasa macam seperti adik-beradik. Ya, sampai begitu. Dan tarbiyah semayang, tarbiyah solat, solat berjamaah, majlis-majlis yang seperti ini. Sebab tu saya sangat harap, kita sangat harap. Ya, bukan sekadar datang secara individu, tetapi kita melebur di dalam jamaah. Kita leburkan diri kita dalam jamaah, sebab jamaah ini adalah ikhwan, adik-beradik. Kita cuba insyaAllah ya. Bukan ikhwan muslimin tak? Ikhwan muslimin tu kan jadi-jadi macam satu gerakan pula kan? Baik. Sebab diterangkan tadi, kita terangkan ya. Okey baik. Kita pergi sikit lagi. Kalimah saudara tadi. So sebab tu semua yang dikasih sekalian, kaitkan dia dengan kiblat. Ini bukan dalil ya. Yang saya nak cerita lepas ni bukan dalil, bukan nas. Tapi mungkin saya pernah cerita kot, sebab kelas kita pun dah agak lama kan. Saya pernah jumpa orang yang menguruskan jenazah, yang mengkebumikan jenazah, yang menggali kubur. Ya, penggali kubur lah, tapi bukannya Anasir Bilhan, bukan ya. Apa nama dia itu kan? Apa dia? Atuk Adi. Atuk Adi. Oh, ada peminatnya macam saya takut salah lah pula ni. Baik. Satu yang menakutkan ya, sebab ini bukan nas, tak payah pegang pun. Tetapi bila cerita tu, ada seorang yang dia berpengalaman dicerita ya. Dan oleh kerana lama sangat, kadang-kadang ada yang tanam, ada kena gali balik, kadang-kadang mahkamahnya keputusan, macam-macam lah dalam pengalaman dia menggali kubur tu ya. Dan satu yang menyentuh perasaan saya, ataupun menginsafkan saya, kisah dia apa dia? Ada orang yang bila masuk dalam kubur, biasanya orang yang menguruskan jenazah memastikan dia menghadap ke arah kiblat. Ya, memastikan dia menghadap ke arah kiblat. Ni kita satu masa nanti. Ya, kita satu masa nanti jasad kita sejuk, ya. Kita pejam, kering kuning kulit kita, ya, dalam keadaan semua dah berbungkus pada masa tu, kapas ada pada hidung kita sekarang. Dan orang akan urus letak ke arah menghala ke arah kiblat. Ya, pastikan menghala ke arah kiblat. Sebab kita ahlul kiblah. Ni ayat ni kuat ni sebenarnya. Ayat ini bukan hanya masa kita hidup, tetapi sampai pada mati, maka akan dipastikan bahawa ahlul kiblah menghadap ke arah kiblah. Ahlul kiblah, kita ahlul kiblah. Ya. Tetapi dia kata banyak berlaku, dia perasan lama-lama, dia perasan satu benda, ada orang yang dia tak tahu kenapa, dia tak tahu bagaimana, dia tak boleh nak menceritakan dari segi logik. Ada orang yang bila dia gali balik, yang diletakkan elok-elok menghadap ke arah kiblat, bila gali balik, didapati bahawa jenazah tu membelakangkan kiblat. Membelakangkan kiblat. Dia sendiri, ni cerita dia sendiri je. Dia kata dia buat kajian ni, kenapa ya, kenapa berlaku. Sebab dia buat tu, dia tengok tu beberapa kali menyebabkan dia teringat ya. Maka yang pertama dia kata yang paling simpelnya ialah dia cek-cek, biasanya ialah orang yang tak solat ya. Orang yang masa hidup dia tak nak menghadap ke arah kiblat, walaupun yang menguruskan jenazah halakan dia ke arah kiblat, maka tak diterima oleh kiblat, maka dia berpaling pada kiblat. Dia kata berpaling ni saya nak ulang cerita dia je. Kan kalau kita letak tu kepala arah kiblat,
ni kaki ya. Ada yang berlaku bukan sekadar terbaling macam tu, ada yang terpaling macam tu. Terbalik kepala dan kaki. Ya, sebab tu dalam syair Arab berkata wal qabru sundukul amal. Kubur tu tempat sundukul amal yang kita tak boleh berbohong lagi. Dunia ni kita pandai bercakap, kita pandai berlakon, kita boleh berbohong. Tetapi dalam kubur tidak ada lagi berlaku pembohongan. Sebab tu kita doa pagi ni, ya Allah, berlaku saat kematian nanti kami, ya Allah, ampunlah dosa kami, bersihkanlah kami, ya Allah, tutupkanlah aib kami, ya Allah, biarlah manusia melihat kami dalam keadaan baik pada pandangan mereka, sebab sangka baik mereka itu penting buat kami. Ya, sebab tu kan bila kita keluar, apa kita kata pada jenazah ini? Ramai-ramai yang kata apa? Baik. Sebab sangka baik tu penting pada kita pada masa itu. Ini nasib kita ni, nasib kita. Dan of course dia kata sebab dia tengok-tengok rupanya orang yang tak solat, yang tak kena wuduk, yang masa hidup tak pernah peduli tentang nak sembah Allah, dahi tak pernah sujud, maka biasanya berlaku macam tu. Ini pengalaman dia. Sebab tu saya katakan ini bukanlah dalil mana-mana, tak, pengalaman dia. Ya. Tetapi itu kita dengar, kita rasa macam menarik sedikit nafas lega lah kan. Alhamdulillah, aku solat dah. Tetapi dia kata ada satu lagi orang solat, tetapi hitam dahi, tetapi terpaling, kerana ahli pemutus ukhuwah dan kasih sayang. Sebab rupanya orang yang memutus kasih sayang sesama adik-beradik dalam Islam ini, maknanya dia seolah-olah melupakan maksud kiblat itu apa dia. Maksud kiblat ni adalah untuk halakan wajah. Kita halakan wajah satu dunia, tak kira apa latar belakang. Kenapa? Sebab kita nak rasa bahawa kita adalah adik-beradik. Tetapi ada seorang yang kerjanya memutuskan ukhuwah, memutuskan adik-beradik, mendatangkan rasa benci, mendatangkan rasa menyampah. Orang ini, ejen pemutus ini, masuk saja dalam kubur walaupun dia semayang hadap ke arah kiblat, tetapi dia tak faham makna Arab menghadap ke arah kiblat. Ya, dia tak faham makna mengharap ke arah kiblat. Mungkin kita tak berapa senang, kita tak berapa suka, dengan sebab itu tak senang, tak suka menjadi hujah untuk kita itu membenci orang lain. Saya ulang sekali lagi, pada waktu paling kritikal cerita tentang pembunuhan, Allah masih gunakan ukhuwah. Tak sampai ke lagi mesej itu, tak sampai ke lagi mesej dalam hati kita. Dalam keadaan Allah menceritakan soal pembunuhan, Allah masih lagi menceritakan kalimah ukhuwah yang kita katakan adik-beradik tadi. Maknanya sebab itulah para sahabat, dia sedar bila dia memeluk agama Islam, ada dua tanggungjawab. Satu tanggungjawab aku dengan Tuhan, satu tanggungjawab aku adalah dengan adik-beradik aku yang lain. Dan sebab itulah, ya, kalau kita tengok balik, sebab itu Nabi kata kan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi sebut dalam getaran suara Nabi, sampai para sahabat bergoncang bila kata Nabi, demi Allah tak beriman, kata Nabi. Demi Allah, kata Nabi, tak beriman. Demi Allah tak beriman. Sahabat takut bila kata orang itu tak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang boleh tidur dalam keadaan lena di rumahnya, sedangkan ada di kalangan jirannya tak mampu tidur sebab terlampau lapar. Semayang punya banyak, tetapi Nabi kata wallahi demi Allah dia tak ada iman. Sebab kalau dia ada iman, maka dia akan tahu tentang bukan aku semata-mata, bukan individualistik, bukan pencapaian individu macam dalam budaya barat. Tetapi dalam budaya agama kita adalah kita tenggelam dan sirna dalam jamaah. Setiap kali kita masuk ke dalam jamaah, kita rasa bahawa kita tenggelam dalam kasih sayang jamaah. Barulah lahir kasih sayang dalam agama kita. Di situlah rahsia kekuatan agama kita. Ya, di situlah rahsia kekuatan. Apabila kita dapat merasaikan bahawa kita ni adalah seperti adik-beradik, kita adalah adik-beradik, maka ibu ayah kita adalah agama kita, maka pada ketika itu di situlah datangnya ukhuwah. Bila datangnya ukhuwah, datangnya mahabbah, kasih sayang, di situlah kekuatan Islam. Hari ini ada jumlah umat Islam tetapi dipecahkan individu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu nampak macam mereka bersatu, wow, masakan tidak azan dilaungkan, 1,000 orang datang ke masjid kita, tetapi 1,000 orang keluar tak peduli pun siapa-siapa. Wa qulubuhum syatta, hati mereka berantakan. Ya, nak rapat pun tak nak, nak temu pun tak nak, nak toleh, nak senyum pun tak nak. Adakah ini nilai ukhuwah yang sepatutnya kita tanamkan?
Ini kita kena gerakkan insyaAllah. Boleh insyaAllah buat kempen ukhuwah. Kempen apa ukhuwah? Kempen? Cuba juga supaya takutlah lupa kan. Dia orang tak lupa dah, ya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Okay? Okay, habis kat situ. Habis kat situ ya. Maknanya, hatta walaupun pembunuhan tidak memutuskan adik-beradik dalam agama dan iman. Okay, kita tengok. Diterangkan di sini, faman ufiya, man itu disebut syartiyah ataupun isim mausul. Maka dia punya jawab syarat dia ialah ataupun khabarnya adalah itba'un, ya. Faman utib, faman ufiya, maknanya kalau ayat tu, ya, tengok ya, semua ada tengok kitab ke? Tengok kitab ke? Nampak macam tengok saya tu, tengok kitab, waktu tak ada kitab lah, tengok saya dengan okay, faman ufiya, ayat dia faman ufiya fa itba'un. Dia punya ayat dia tu jadi faman ufiya fa itba'un, barang siapa dimaafkan maka itba', maka hendaklah mengikutinya. Ya, artinya orang yang memaafkan itu terhadap pembunuhan hendaklah mengikuti bil ma'ruf, dengan cara baik. Okey, apa maksud dengan cara yang baik? Ya, digunakan di sini ma'ruf, ya. Baik, kita tengok balik pada ayat 177. Allah gunakan kalimah birra yang bermaksud kebaikan. Dan sekarang Allah gunakan kalimah al-ma'ruf bermaksud kebaikan juga. Al-ma'ruf juga bermaksud kebaikan. Ya. Sebab itulah Imam Sayyidina Ali dia membaca syair, innal makarima akhlaqun mutaqaratun fal aqlu awwaluha wad dinu thaniha wal ilmu thalithuha wal hilmu rabi'aha rabi'uha wal judu khamisuha wal birru sadisuha wal 'arfu sabi'uha. Kita tengok ya. Kenapa Imam ataupun Sayyidina Ali dia kata kebaikan akhlak mulia itu ada pada 10 yang kita tengok daripada ayat ini, wal birru. Pada ayat 177 al bir bermaksud kebaikan. Tetapi pada ayat yang ke 178 Allah gunakan al ma'ruf juga bermaksud kebaikan. Ya, dua bentuk kebaikan. Dua bentuk bentuk kebaikan. Walaupun kebaikan yang kedua ini lebih tinggi sebenarnya. Kenapa? Sebab memaafkan itu lebih susah daripada kita buat baik. Ya? Memaafkan susah kan? Oh, insya-Allah. Bukan tanya insya-Allah ke tak. Nak tanya mudah ke payah? Hakikatnya payah, sebab tu dia ma'ruf. Dia sebut sebagai kebaikan yang lebih tinggi. Memaafkan itu adalah satu kebaikan yang lebih tinggi. Memaafkan. Masya-Allah, siapa yang dapat memaafkan, insya-Allah ya baginya ganjaran yang berlipat kali ganda. Syurga baginya di tengah-tengah syurga, ya. Syurga yang paling tinggi bagi orang yang memaafkan. Rezekikanlah kami ya Allah memaafkan, ya. Geram juga kan, geram buat macam-macam, naya macam-macam dekat kita. I can forget but cannot forgive, ya. Tapi dari segi sebenarnya, dari segi kalau nak dapat forgive, kalau kita nak forgive, memang kita kena start with forget. Itu teknik lah, technical. Technically-nya adalah, kalau kita nak forgive orang, kita kena start forget dia. Ya? Walaupun dia kata, I can forgive, but I can't forget. Itu lagi tak berguna. Kononnya dia memaafkan tetapi tak boleh melupakan. Dia kena lupakan. Sebab manusia ni, kan kita tahu, manusia ni, kita ada satu kekuatan. Dah install dalam diri kita, apa dia? Kekuatan melupa. Tu dah install dalam diri, kekuatan melupa. Kita boleh lupa sebenarnya kalau kita nak lupa. Itu memang sifat kita, sikap kita. Kita memang nature kita. Ya? Jadi sebab tu kena programkan melupa. Melupa ni kena programkan lah. Ya? Hak mengaji tu tak payah program, memang terlupa ya. Yang mengaji kan, tanya berpuluh-puluh kali kan, kita terlupa kan. Itu payah. Tapi kalau benda yang macam ni, yang melibatkan emosi, dia kena programkan. Once kita programkan, baru kita lupa. Dulu sikit lah ya, kan kita dah cerita macam mana cara kita nak programkan. Macam mana how kita program supaya kita, sebab ingatan ataupun memori ni, once kita refresh, dia tak akan hilang daripada memori. Delete. Semudah itu. Ya.
Boleh cakap semudah itu kita delete, tetapi in practice tak boleh. How can I nak delete? Muka dia datang hari-hari, I jumpa dia, I tengok dia punya Instagram bukan main, melancong sana melancong sini, hutang tak bayar. How can I nak delete? Allahu Akbar. Kita ni bukan main lah, ya Allah. Bayar bil tak ada ni, tak ada. Dia butang dengan kita. Tengok dia melancong sana melancong sini, ya. Telefon anda, nombor yang anda dial tak ada perkhidmatan. Jadi kita boleh skip. Kita boleh skip kita punya pemikiran lah. Kita latih skip. Maknanya once kita nak mengingat dia, terus programkan mengingat benda lain. Jangan cakap, jangan ungkit, jangan cerita dengan orang. Ini memang saya ni tengah nak melupa-lupa, nak melatih diri ni. Dia tu kan, kita sedang refresh. Ya. Once nak cerita saja, skip ke benda lain. Lepas itu saya mencadangkan dulu, kita kalau teringat, ada dua lah keadaan. Satu, kalau orang yang memang mungkin di kalangan kita di sini berpisah dengan orang yang dia paling sayang atas nama mungkin kematian, ya. Orang yang kita bergantung selama ini, contohnya tak kira lah orang yang kita paling sayang dan sekarang kita berpisah, dan bila ingatan tu menyebabkan kita sakit, maka syaitan dah masuk dalam ingatan tu. Syaitan guna apa saja ruang, maka antara ruang dia ialah kita sayang pada seseorang, kita berpisah mungkin dengan suami kita atau isteri kita atau Masya Allah. Saya tak pernah, saya sentiasa silent kan dia, tapi kenapa tiba-tiba dia Allah praktik betul lah, ya. Tapi saya ada 15 minit lagi, boleh ke? Saya dengan tuan-tuan ada 15 minit lagi. Allah baik sungguh, ya Allah. Sebab ada sikit pertenihan yang macam mana nak buat tu. Allahu Akbar, sahabat sungguh lah. InsyaAllah kami akan lupakan, ya. Barulah boleh maafkan. Kat mana tadi? Nak tengok lupa sungguh lah. Okey, kehilangan orang yang kita sayang, ya. Dan dia bentuknya emosi, ya. Once emosi, dia macam snowball lah. Emosi ni dia macam snowball. Syaitan boleh jadikan dia macam snowball. Maknanya digulingkan, mungkin dia hanya sebesar bola, tetapi bila digulingkan, snowball dia jadi sebesar kereta kat bawah bukit. Syaitan akan gunakan cara itu, ya. Jadi apabila kita rasa bahawa kita tak boleh move on, bila kita rasa lah-lah, kita rasa macam Tuhan tak patut, maknanya sahlah pada ketika itu. Saya pernah bercakap dengan seorang hamba Allah, ya. Saya mungkin dah ceritalah sebab kelas kita dah lama, kan. Seorang hamba Allah dia cerita kat saya, "Ustaz, alhamdulillah nasib baik saya tak mati dalam 3 tahun ni. Nasib baik saya tak mati dalam 3 tahun ni." Saya pun hairan juga, statement macam tu jangan-jangan dengar, kan. "Nasib baik saya tak mati dalam 3 tahun ni." Saya kata, "Kenapa?" "Sebab dalam 3 tahun suami saya meninggal. Dalam tempoh 3 tahun ni saya tak pernah redha pada Allah. Saya solat, tapi lah hati kecil saya kata, wahai Tuhan, kenapa engkau Tuhan? Kau kata kau tu Rahman sangat, kau tu Rahim sangat. Tapi kenapa kau ambil orang yang aku harap sangat? Kenapa kau ambil orang yang anak-anakku gantung sangat? 3 tahun. Dia kata, orang tak nampak saya semayang macam biasa, tapi dalam hati ni, dia kata, dalam hati ni saya tak redha dengan Allah. Ya. Cuma dia share tu dengan adalah sebab dia lah, dia share tu sebab-sebab yang menyebabkan akhirnya. Okeylah, saya ceritalah. Sebab kebetulan dia baca buku U-turn, saya buat buku U-turn tu. Saya tak tahu kat mana, saya baca balik, saya tak rasa apa pun. Cari daripada kulit ke kulit, mana, ya. Tetapi kadang-kadang Allah sayang seseorang, Allah jadikan sesuatu. Dia kata, saya baca, saya kata, hari dan saya tarik nafas, saya rasa, kenapa, ya? Sedangkan Allah tu maha baik, sebenar-benar baik. Aku yang tak faham kebaikan Tuhan. Dan dia dapat hak tu je. Dia kata, ya Allah, aku redha, ya Allah. Tetapi cuba bayang, dia kata, kalau dalam tempoh 3 tahun tiba-tiba Allah datang kematian pada aku, saya tak tahu iman saya okey ke tak okey pada masa tu. Allahu Rabbi. Baik, balik pada sekarang ni, cerita kita sekarang ni. Apa yang patut dibuat
Ingat ya, bila kita punya kesedihan itu seperti makan kita, seperti sakitkan kita, tak boleh tidur. Ha, contohnya, mudah marah, mudah rasa sensitif, tak suka nak cakap dengan orang. Itu itu jangan layan, sebab bila kita layan, dia akan jadi lebih menjadi-jadi. Ha, ya? Allah dah bagi semua tools kepada kita untuk kita untuk lawan semua itu. Tetapi kalau kita tak gunakan segala tools, ya? Tools banyak sangat. Allah bagi kita tools ni banyak sangat. Seorang, saya suka kan contoh dulu, seorang tentera yang dihantar ke dalam hutan, dibagi sekotak senjata. Tapi dia masuk satu bekas, satu kotak senjata lah. Ini contoh. Kan? Kemudian dia masuk dalam hutan, oleh kerana dia tak buka kotak tersebut, dia kata, tengok aku dalam hutan, tak siapa yang boleh tolong aku. Eh, buka kotak tu. Dan bila buka kotak, bazooka ada, machine gun ada, M16 ada, AK-40 pun, semua ada. Bom ada, semua ada. Tetapi kita tak buka. Dan akhirnya kita salahkan orang yang hantar misi kita. Wahai Tuhan, kenapa engkau hantar aku? Eh, kenapa tak buka semua kekuatan yang ada, yang Allah telah bekalkan? Tengok orang lain yang diuji lebih dahsyat daripada kita. Tetapi dia okey. Ya? Menunjukkan digunakan kekuatan-kekuatan tersebut. So, untuk forget tadi, maka caranya adalah skip. Skip. Cara skip macam mana? Bila kita rasa teringat, kita terus hadiahkan Fatihah. Kita terus hadiahkan Fatihah. Datang je, sebab ingatan ni dia datang, dia bukan ikut program. Dia bukan ikut program, dia akan datang. Walaupun sebenarnya otak kita diprogramkan, tapi kita tak pasang program tu. Katalah, saya ada bau macam wangian. Dan wangian tu dia trigger ke otak kita. Wangian tu kebetulan kita pernah katalah kita masuk dalam kelas ni kan. Dia ada satu, bukan aura, dia bau. Dia macam satu apa? Baulah contohnya. Aroma ya. Ha. Kelas kita kan, mungkin ada minyak wangi dia orang letak kan. Baik, once kita masuk, tiba-tiba bang, dia akan trigger kita ingat pada orang yang mungkin pernah sama-sama dengan kita satu masa dulu. Atau mungkin pada satu masa kita lalu satu tempat, kita tak tahu sebab otak kita ni sangat dahsyat program dia. Kita lalu, kenapa kita tiba-tiba teringat arwah contohnya? Kenapa? Sebab pada masa kita lalu, ini cerita bercinta dengan orang bunian ni payah. Ni bab lain mana. Ada cerita bau pandan pergi ke hutan tu, katanya orang bunian katanya kan. Dia sebenarnya bukan orang bunian. Musang pun bau tu juga. Kita duk takut. Musang bau tu juga. Tapi zaman sekarang ni kan, jangan sebut-sebut, nanti dengar dia orang yang jenis suka makan musang ni, ya Allah, telio ya Allah ya. Sebab tu kalau di siapa rumah ada tikus, ada lipas, ada apa, sebut je Wuhan. Lari semua tu. Dia takut kena makan kan. Cerita je lah. Dia orang cerita je. Baik. Balik. Inilah kacau bunian-bunian ni. Allahu Akbar. Saya nak cerita ni ialah, kita kadang-kadang, kenapa tiba-tiba dia naik ingatan? Sebabnya adalah pengalaman daripada panca indera tu yang trigger kita punya tu. Dan dia naik. Okay, bila pengalaman dia trigger, so pengalaman panca indera ni kita tak boleh nak halang dia. Bau, penglihatan, apa yang kita tengok. Kita pergi pasar. Ayah saya nak bagi tenangkan hati, pergi ke pasar Shah Alam. Shah Alam ya? Kat stadium? Oh, pasar pagi. Allah, sorry lah. Ni orang Sungai Buloh di kampung kan. Okay. Tak. Kita pun rasa nak macam okey, ai nak pergi dengan orang, dan dia pergi ke pasar pagi. Tetapi tiba-tiba kenapa dia mari ingat? Sebab panca indera dia apa yang dia nampak sekeliling, dia naikkan dia punya trigger, dia punya memory. Dan bila trigger memory, ditekan emosi. Dan akhirnya dia sedih. Sedih lagi. Kata nak happy tadi pergi ke pasar tani. Allahu akbar. Pasal tani. Ya. Kenapa? Sebab tiga. So bagaimana cara dia? Kita katakan skipkan dia dengan ingat saja hadiah Fatihah. Ya. Saya suka cakap ni dengan yakin. Kenapa? Sebab ramai orang dia dah buat dan dia datang balik, dia kata betul ustaz. Saya rasa macam hati saya baik. Hati saya okey. Lepas tu dia ingat tapi tak sakit. Bila kita ingat tak sakit, itulah matlamat dia. Bila kita ingat tetapi tak sakit lagi dah.
Maknanya masa tu masya-Allah kita rasa kita boleh doa, ha, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa syaitan dah tak mampu menggunakan alat itu untuk hancur dan jahanamkan kita, ya. Jadi itu caranya lah, ya. Jadi pergi pada ayat bil ma'ruf, ya. Okey, baik, tengok balik pada kita punya ayat ni, sebab ma'ruf ni satu benda yang kalau ada siapa buat rajah, tengok dia punya kebaikan dia. Istilah ma'ruf albir, ya. Ma'ruf bir, kita buat je dia punya silang-silang tu, supaya cross-cross tersebut, supaya kita akan dapati bahawa ada link dan kaitan-kaitan di antara kebaikan-kebaikan yang Allah nak sampaikan kepada kita sekarang. Okey. Misalnya meminta supaya membayar diat, ya. Ma'ruf tu apa dia? Sama ada maknanya adalah dianggap ma'ruf sekiranya minta supaya membayar diat. Okey, baik. Tadi saya sebutkan semua yang dikasih sekalian, ya, ada dua benda. Yang ada yang pertama. Yang pertama adalah ukhuwah. Makna ukhuwah tadi adalah adik-beradik dalam Islam. Tetapi dalam Islam meletakkan pula, ya, oleh kerana kita ni adik-beradik dalam Islam, maka Islam pula meletakkan satu lagi kedudukan dalam hubungan, namanya adalah wali ataupun ahli waris ataupun keluarga. Jadi bagi ahli waris ataupun wali, mereka juga ada harga dalam isu qisas. Ya? Dalam isu qisas. Maknanya apa dia? Maka sekarang yang dikatakan fa'itba'um bil ma'ruf adalah bagi wali ataupun waris untuk mereka itu meminta diat, membayar diat atau denda dengan baik-baik dan tidak kasar. Maknanya minta cara baik, bayar cara baik. Maknanya cara proses itu adalah proses al-ma'ruf disebut. Ya? Bila kita memaaf, kita ni memang kadang maaf tapi gerampi-gerampi. I memang maaf you, bang, baling je. Eh, kata maaf. Ha, jadi sebab tu bil ma'ruf, bila sebut ma'ruf itu maksud ma'ruf adalah dia pelaksanaan, kalau kita memaafkan tu memang dengan pelaksanaan yang baik. I maafkan, memang lepas tu cakapnya pun baik. Ha, kan? Kan berlaku kadang-kadang, kan? Maafkan tapi masa, ha, tu tak ma'ruf, itu tidak ma'ruf. Mungkin tak ikhlas lah tu. Tapi okey lagi lah, ya. Tapi ingat semua, okey, satu benda juga penting sebab kita dah cakap tadi, kan, sebab kadang-kadang orang kata I ni tak nak hipokrit, I tak nak hipokrit, I tak maaf, tak maaf. So sebenarnya maafkan walaupun kita rasa tak senang, itu bukan hipokrit. Setengah orang rasa macam tu. I tak nak salam dengan dia sebab kalau I salam, I hipokrit. No. Salam. Sebab kita sedang latih hati kita. Kalau kita pegang aku tak nak hipokrit, maknanya sampai bila-bila kita tak akan baik. Ha, ada orang buat itu alasan. I tak nak hipokrit. I tak suka dia, I tak nak salam dia. No, salam. Tetapi apa tujuan salam? Bukan hipokrit. Saya salam sebab saya sedang melatih diri saya untuk memaafkan dia. Tetapi saya dalaman saya belum boleh memaafkan. Tetapi saya akan kena latih sebab dalaman, luaran, mulut, mata, telinga, hati, dia ada link. Apabila kita nak sampai dalam memaafkan sebenar, kita support dengan mata panca indera kita tadi, kan? Jadi baik. Itu maksud bil ma'ruf tadi. Maksudnya kita ni, untuk saya lah, untuk kita semua. Once kita kata kita nak maafkan, maaf mesti dengan cara yang baik, ya. Okey, diikut sertakan kata memaafkan, ya. Diikut sertakan dengan kata ufiya itu menunjukkan bahawa yang wajib, ha, ni dia ada kita nak tengok mana satu yang lebih utama, ya, ataupun mana satu azimah, mana satu rukhsah, mana satu yang lebih tinggi. Okey, bila ada kalimah qisas, lepas tu faman ufiya, mana ufiya tu mengikut, diikut sertakan maknanya ittiba', kalimah memaafkan itu menunjukkan bahawa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya. Dan ini merupakan salah satu di antara kedua pendapat Imam Syafi'i. Maknanya pada menurut pendapat Imam Syafi'i, bila berlaku pembunuhan, perkara wajib pertama adalah qisas. Ha, itu. Dan barulah ada kelonggaran. Ha, nampak tak? Wajibnya qisas, tetapi kelonggaran. So dia tak duduk sama. Walaupun boleh melakukan memaafkan untuk diat, tetapi diat itu adalah kedua. Maknanya qisas dulu. Maksudnya orang itu bila dia membunuh, maka pertama dia kena fikir bahawa dia kena qisas. Ha, ini ayat dia. Sedangkan menurut pendapat yang kedua yang wajib ialah qisas,
sedangkan dia menjadi penggantinya. Ha, ya? Ini yang kita katakan tadi. Maknanya wajib terkisos. Ada yang menganggap bahawa dia duduk sama aja. Okey, kisos dan dia duduknya sama saja. Hukum tu datang package macam tu. Tetapi menurut pendapat lain adalah yang wajibnya adalah qisas. So optionnya adalah diyat. Ha, ini dalam terma cara menetapkan hukuman. Sedangkan diyat, okey, sekiranya seorang memaafkan dan tidak menyebutkan diyat, maka bebaslah ia daripada kewajipan. So even kalaupun tak nak diyat, maaf saja, maka itu dah capai matlamat. Tak apalah, ai maafkan jelah. Maka lepaslah si pembunuh tersebut. Okey, maknanya membunuh, bila dia bunuh, yang pertama dia kena bunuh. Tetapi bergantung pada wali, waris. Maka waris kata, okey, kami maafkan, tetapi dia kena bayar diat. Dia kena bayar diat, maka tak dibunuh. Ataupun kami maafkan dan kami tak nak diat. Dia bebas macam tu je. Okey, maka wa dan hendaklah si pembunuh adaan. Okey, maka hendaklah si pembunuh adaan. Apa bentuk adaan? Allah gunakan kalimah adaan. Membayar tunai. Maksudnya, apa makna adak dulu kita kata? Apa beza adak dengan qada? Apa beza adak dengan qada? Tunai. Qada? Adaan. Mana adaan? Tunai. Qadaan? Apa dia? Oh, qada ganti. Okey. Okey. Qada ganti. Ya. Yeah. Ha? Ha? Tak ada kena mengena dengan puasa. Saya sebut qada. Ha, ni masalah hubungan ni. Gurau. Ha? Ha? Oh, contoh. Oh. Jadi puasa? Oh, okey. Ha? Apa dia? Baik, ya. Ingat ya, adaan bermakna tunai. Qadaan bermakna kita nak cakap, dia cakap. Adaan bermakna qadaan bermakna tunai. Sama. Adaan bermakna tunai, qadaan bermakna tunai. Tunai. Kita tunaikan. Tunai ni maknanya kita tunaikan. Kita lakukan. Itu maknanya. Baik, kita sembahyang yang kata qada, apa kita buat? Kita lakukan, kita tunaikan. So qada adalah menunaikan. So adaan adalah menunaikan. Tak ada beza. So apa makna adaan? Apa makna qadaan? Macam tak setuju pula dah. Baik, tak ada perkataan, tak ada istilah ganti. Baik, dengar betul-betul cuma, okey cuma. Okey, adaan bermakna menunaikan pada masa yang ditetapkan. Qadaan dia menunaikan di luar masa yang ditetapkan. Jadi, apa makna qadaan? Ha, okey, alhamdulillah. Ganti, dia ganti, betul puasa ganti. Yalah, mentang-mentang lah ya, tak berapa habis 2-3 hari lagi ya. Ramadan dah tak lama dah. Baik, ulang sekali lagi ya. Adaan bermakna menunaikan dalam masa yang ditetapkan. Qadaan, dia menunaikan di luar masa yang ditetapkan. Kenapa kita solat qada? Sebab kita, katalah zuhur terlepas. Contohnya, ya. Sedar-sedar bangun-bangun Allahu Akbar, isyak dah. Tertidur sakan ya, pagi kuliah panjang lah katakan ya. Ya. Tidur balik ni terus balik ni tertidur sampai isyak bangun. So, berdosa tak? Tak berdosa. Allah tak bagi dosa insya-Allah, alhamdulillah balik ni tidurlah insya-Allah. Dah tak berdosa lah. Kemudian cuma apa dia? Cuma kena tengok, nak sebut lagi ganti.
kena tunaikan tetapi di luar waktunya zuhur, waktu zuhur, tetapi kita buat sekali waktu isyak. Namanya apa? Saya qada, menunaikannya di luar waktu yang sepatutnya saya lakukan. So, bila Allah gunakan kalimah ada, maknanya di situ adalah menunaikan diat dalam waktu yang telah diputuskan. Sebab dia, isu diat ni maknanya dia bayar, dia akan bagi masa. Okey, kamu kena bayar dalam tempoh sekian-sekian-sekian. Jumlah sekian-sekian-sekian. Dia kena adaan. Dia tak ada kalimah qada'an di sana. Dia tak boleh maknanya, oh, 5-6 tahun kemudian dia lari-lari-lari, I datang, I bayar you. Itu tak ma'ruf. Itu tak ma'ruf. So, maknanya, menunaikan dalam tempoh. Yeah. Okey. Adaan. Membayar diat ilaihi kepadanya, iaitu kepada orang yang memaafkan tadi, yang ni ahli waris, bi ihsan. Nampak sekali kita jumpa lagi kalimah ihsan. Tak tahu berapa ini ayat kisah tu, ayat tentang pembunuhan, ayat tentang darah, ayat tentang luka, ayat tentang sakit. Tetapi kita tengok ada kalimah ihsan, ada kalimah ma'ruf, ada kalimah ufiya, ada kalimah akhi. Masya Allah, itulah nilai agama kita sebenarnya. Ya, nilai agama yang sepatutnya ada pada waktu tak ekstrim, patutnya lebih lagi lah benda-benda nilai-nilai ini ada dalam diri setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Okey. Zalika takhfifun, bolehkah kita sambung pada makan akan datang? Zalika takhfifun, ya, zalika ingatkan saya, ya. Ingatkan saya. Ya. Ingatkan, kita akan mula dengan zalika takhfifun, ya. Yang demikian itu takhfif, ya, rupanya adanya takhfif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa kalimah rahmah, kita jumpa rahmah, tetapi di hujungnya azabun alim, ada ancaman, adanya ancaman. Baik, cukuplah sekadar itu semua yang dikasih sekalian. Maafkan saya sebab mungkin nasib baik awal datang tadi, so adalah orang kata hak untuk meminta. Sebab maaf saya kebetulan pertindihan sedikit. Terima kasih bonda, ya. Oh, itu punya prinsipnya, ya, datang awal balik awal. Kan kepedih tu, kan? Kan kepedih tu. Sebab hak ni biasa datang lambat. Allah Rabbi, nak buat macam mana tu, ya? Okey, baik, kita doa sama-sama, doa kelas ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة
illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Marilah sama-sama kita tadahkan tangan wahai adik-beradik yang ada di sini kerana ibu saudara kepada ibu saudara Wan Nur Syiah binti Wan Hashim akan menjalani pembedahan untuk sakit kansernya pada hari ini, pagi ini. Tadi kita sebutkan juga pada Ananda Muhammad Faiz bin Makrus yang menjalani pembedahan membuang ketumbuhan dalam hidung. Ya, kedua-duanya kita doakanlah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi wa mazidahu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Syafi, 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 isfihim, ya Allah, isfihim, ya Allah, isfihim, shifana ajila. Allahumma rabbana la ta'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la karban illa kashaftah, wa la ghaibun illa radadtah, wa la maridan illa shafaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajatan ya Allah min hawa'ij dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha silah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma idza maridna fa huwa yashfin, wa idza maridna fa huwa yashfin, wa idza maridna ishfi 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 shifaan ajila. اشفي اشفانا اجلا برحمتك يا الشافي يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan doa tadi saya mohon maaf gurauan cakap dan segala-galanya lah, ya, pasti ada. Saya mohon banyak-banyak kemaafan. Tengok yang saya sebut bunian tadi dah banyak berjalan dah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.